Lombok dikenal sebagai pulau eksotik dengan hamparan pantai membentang dan kualitas ombak tingkat dunia yang diburu turis mancanegara untuk berselancar. Tidak hanya kaya akan keindahan alam dan budayanya saja, ternyata Pulau Lombok yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat ini menyimpan harta karun berupa ribuan masjid. Ya, Lombok memang terkenal dengan mayoritas penduduknya yang memeluk agama Islam. Maka, tak heran jika Lombok dijuluki sebagai negeri 1000 masjid. Julukan ini disematkan karena pulau kecil seluas 5.435 km persegi ini memiliki masjid kurang lebih sebanyak 4.500 masjid. Hal ini tidak lepas dari tingginya semangat masyarakat Muslim Lombok untuk membangun masjid sehingga di dalam satu desa saja bisa dibangun lebih dari satu masjid nih guys. Selain itu, ada juga nih beberapa masjid yang memiliki bentuk bangunan yang unik banget guys. Ini dia. Halo guys, ketemu lagi sama saya Nia Rizka. Pastinya di acara yang kalian tunggu-tunggu karena saya akan memberikan kalian informasi yang ringan dan menarik yang sayang banget untuk kalian lewatkan karena ini bisa jadi referensi untuk jalan-jalan kalian selanjutnya guys. Nah guys, pada episode hari ini saya akan ngajakin kalian mengunjungi beberapa masjid yang terbilang unik gitu nih bentuknya nih. Penasaran kan masjid apa aja yang akan saya datangin? Makanya ikutin terus perjalanan saya hari ini. Mampir yuk! Tempat pertama yang kita datangi adalah Musola Abu Bakar As-Siddiq. Musola ini berlokasi di Dusun Sangiang, Desa Langko, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat. Nah guys, ini tempat pertama yang saya kunjungi bernama Musola Abu Bakar Siddiq. Nah, musola ini berlokasi di Dusun Sangiang, Desa Langko, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat. Apa ya yang membuat masjid ini unik? Kita langsung samperin aja, yuk! Musola ini dibangun pada tanggal 29 Februari 2012 pada sebuah lahan yang berluas 6.600 meter persegi. Oke guys, untuk tahu informasi tentang musola yang ada di sini, kita bakal tanya-tanya nih sama... ini dia. Halo Pak, Assalamualaikum. Bapak, namanya siapa Pak? Pak Salman. Pak Salman. Oke Pak, ini kita dari tim Mampir Yuk. Kita bisa tanya-tanya dikit nggak sama Bapak tentang musola ini? Bisa. Oke, bisa temenin kita jalan-jalan Pak? Oke. Oke, yuk kita jalan. Oke Pak, tempat ini. Nah, ini tempat pertama yang saya ketemuin di dalam musola ini. Ini tempat apa sih ini Pak kira-kira? Yang ini, kalau yang ini tempat-tempat ada orang, kalau ada orang pertemuan. Oh gitu. Ya, orang pertemuan acara-acara sudah. Oh gitu. Jadi kalau ada acara apapun itu tempat ini tempatnya ya. Iya. Oke. Dan di sana guys kita lihat ada foto. Nah itu foto siapa itu Pak? Oh, itu foto pemiliknya itu. Oh iya, Pak Haji Maliki itu ya. Oke. Yang menarik lagi nih guys, yang ada di musola ini kita dapat temukan ini nih. Nah, kira-kira ini apa ini Pak? Kalau ini namanya andong. Andong. Iya, iya. Oke. Nah, ini sudah sejak kapan nih ada ini? Andongnya? Iya. Ada sudah 3 tahunan ini. Oh, 3 tahunan. Ya. 3 tahunan. Ada berapa jumlah andong yang ada di sini Pak? Cuman satu, mungkin ini di Lombok ini ada. Yang di ini dalam aja. Musola ini. Ya, cuman satu ini. Cuman satu. Oke, dan saya lihat di sini juga kayaknya banyak kolam-kolam ikan gitu nih. Ini sengaja. Ini kayaknya pemiliknya suka sama ikan atau gimana ini, Pak? Suka juga. Suka sama ikan. Jenis ikan apa aja yang ada di kolam ini? Oh,
ikan di sini karena ikan hias aja ini. Oke, kebanyakan ikan hias. Ikan hias gitu, ada ya, yang kolam sana ada gurami. Musola ini dibangun oleh seorang mu'alaf yang bernama Haji Muhammad Maliki. Sebelum menjadi mu'alaf, ia bermimpi membaca dua kalimat syahadat. Rupanya, mimpi itulah yang menjadi hidayah bagi laki-laki yang dulunya bernama Ang Tian Kok yang akhirnya membuat ia memutuskan untuk memeluk agama Islam bersama dengan istrinya, Siti Maryam. Musola ini memiliki bentuk bangunan yang sangat unik guys, yaitu bundar. Ide pembuatan musola ini berawal dari kunjungan istri Haji Muhammad Maliki, Siti Maryam, melakukan kunjungan ke Beijing, China. Siti Maryam sempat masuk ke Taman Tian Tan Yen, yaitu sebuah taman yang memiliki satu bangunan yang di bagian tengahnya dimanfaatkan untuk tempat beribadah dengan mengitarinya sebanyak 9 kali lalu berdoa. Musola ini dibangun di atas sebuah kolam berair bening dengan ratusan ikan yang ada di dalamnya, menambah daya tarik musola ini. Selain itu, ada juga beberapa beruga yang ada di sekitar musola ini, tempat wudu yang bersih, kolam ikan, serta sejumlah pohon buah-buahan nih guys. Nah guys, sekarang kita sudah ada di dekat musolanya nih, pas di sampingnya. Dan ini yang menarik lagi di sini, di depan musola ini ada kolam renangnya juga nih. Nah Pak, kita mau tanya lagi nih tentang kolam renang yang ada di sini. Ramai banget nih adik-adik kita berenang di sini. Ini sengaja dibuka untuk umum atau bagaimana ini Pak? Kalau yang ini untuk umum, ini anak-anak aja kan. Oke, ini berarti mereka maksudnya gratis mandi gitu aja atau gratis. Ada gimana? Gratis, kadang-kadang kalau dia mandi kasih 2.000 untuk cuci kolamnya nanti kan. Oh begitu. Oke, ya ampun ternyata guys bener-bener ramai nih di sini sama adik-adik kecil yang lucu-lucu ini. Dan mungkin kita bisa masuk ke sini Pak ke dalam. Oke. Ada juga kolam renang yang ada tepat di samping bangunan musola ini. Kolam renang ini digunakan untuk berenang oleh anak-anak yang ada di sekitar musola ini. Kelihatannya adik-adik ini bahagia banget ya main-main di kolam renang ini. Selain kolam, ada juga nih beberapa andong yang terletak di halaman musola ini. Andong ini berbentuk sangat unik loh guys. Andong zaman dulu banget nih. Hihi. Ya, inilah dia guys, masjid unik yang kita temukan di Dusun Sangiang, Desa Langko, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat ini. Seperti yang kita lihat tadi, musola yang ada di sini nih benar-benar unik banget bentuknya. Bentuknya bundar gitu. Nah, jarang banget kan kita temukan di tempat lain. Dan masih ada lagi nih beberapa masjid yang akan saya kunjungi hari ini yang tentunya memiliki bentuk yang unik juga guys. Penasaran kan? Ikutin terus perjalanan saya hari ini. Mampir yuk!